Ya, kita baru sampai dan dikenalkan makan di bakmi Akun. Pagi-pagi siap dulu ya. Ya, bos kita ada ronde kedua. Yang ke ronde berapa ini? Song Sui, Song Sui bang. Ya, kyo ho le ma. Saya bingung apa itu Song Sui. Song Sui itu daging sama jeruan. Oh, berarti kayak Pak Lai gitu ya, Pak Lai tengnya. Oh, ole, jadi Song Song Sui Sui. Kita makan bakmi sama Song Sui dulu. Sibuk kali kok, mantap kita. Bakmi Bangka. Song Sui satu piring berapa? 50 ribu, satu porsi. Kalau bakmi? 20. Yuk kita makan dulu ke belakang. Ini saya makan ini ya, kulit ini tadi. Ini langsung bayar sini ya? Oh iya, udah modern ya, udah maju, yuk. Yuk, makan. Halo Neni. Iya, mulai tahan. Ini gua baru datang, ini udah habis ya? Habis. Jam berapa makan? Halo guys. Halo. Sekarang 9.30 kita baru sarapan. Detail foto yang ini namanya La Chow Chiu. La Chow Chiu. Ya, kita lanjut. Halo Kaima. Siap. Berarti sini rata-rata orang kaya ya. Sudah siang. Mana sarapan? Sudah siang. Nanti datang sini Imat tak kasih makan mana boleh. Hei wei, I'm Chiu dan dia La Chow Chiu. Jadi belajar bahasa ke dulu ya. Pak Lai Teng Ita Song Sui. Song Sui. Biasanya Tio Chiu nak Song Si ya. Wah, U Song U Sui. Song Si. Ane nak cia seng cia seng. Cia. Belum datang lagi. Aboy, tangke cia. Ngeri ya. Ane cia sih. Iya. Ini jeruk kunci, ini ah. Namanya jeruk kunci. Jeruk kunci. Ini wak yo cabe kecil nonek. Oh jadi bahasa, banyak belajar lagi yo, bopeyo, kata cikwe yo. Halelo. Oh. Karena punya orang mau sip. Belum datang kita udah mau sip. Berarti makan sip, kalau minum. Song Sui. Ini sit pan moi. Sit pan moi. Kalau minum apa? Sit sui. Aduh, sit sui. Belum lulus ini semua. Berarti kalau makan cabe sit chau chiu. Mana sih ya? Sit chau chiu. La chau. Sit kan makan. Sit la chau chiu. Sit la chau. Ya. Kok orang ke ya kok ya? Orang ke ya? Oh bukan, salah alamat. Palembang uang kita gua lo. Oke, kita jangan kongkali kong, nunggu makan dulu ya. Lo boleh duduk sayang mbak. Oja. Bakmi Bangka. Polos ya. Yuk makan. Oja. Mantap. Ini gak putus, angkut langsung keangkat semua. Ya, jadi mie-nya panjang ya, panjang umur ini yang makan. Pang. Saya Indomie mie goreng, Bu. Ya, kata Jenny seperti Indomie mie goreng. Rasa ya. Udah, Indomie mie goreng rasa babi. Ya, mie goreng, Bu, ya? Ya. Ini wangi. Ya. Wangi. Wangi banget, mie-nya kecil-kecil. Ya. Siap. Ini kita telat, orang udah selesai, kita baru datang. Oke, bye-bye. Ya, sekarang belum bangun. Iya, belum bangun. Ya, oke. Kam sia Ko Ima. Wah, dibawa ke Bangka kita ini sama Ko Ima. Kita lanjut makan dulu. Langsung ke Bangkanya baru tahu. Enak, beda. Rasa asli mie Bangka ya, memang luar biasa. Ini kering-kering wangi gitu. Ini wangi bawang ya. Oh?
Pengen minyak, bak minyak bawang ya. Lanjut jeroan. Pak Laideng. Yo Ciuna bilang Pak Laideng di sini bilang songsu. Lempah cukup Pak Ikut. Dia kayak mungkin Pak Ikutnya kari ya, masak kari dia. Ini dia punya Pak Lai yang matangnya ini ya, dia enggak 100% kayak. Ini 90% gitu. Jadi apa enggak keras gitu, lembut-lembut. Ini kayak Pak Ikut asam pedas ini. Ya. Mau pertama kira kari rupanya kayak asam pedas. Tuh di sini kayaknya dia minum, kasih orang ambil aja loh, sesukanya. Bisa tambah sepuasnya. Ini minyak wangi nih, mini. Yang paling nendang dia punya bakmi. Oh, paling nendang. Paling wangi lah. Ini panjang ya, Wina? Makan panjang umur. Ini alamatnya di Simpang Kemplang, mini. Mie-nya bikin sendiri, banyak yang pesan ya, Pak, ke Jakarta. Ah, udah mau pulang baru nanya. Ya, soalnya sibuk terus ya kokonya. Ya. Udah berapa lama bukanya? 9 tahun. Jadi koko yang generasi keberapa? Pertama sih. Ini orang pertama. Ini adiknya. Woi, adiknya. Yang bakmi akun ya, akun. Yang nama akun ini, mana? Ini. Ya, ini langsung. Akun. Ni Omo. Pas apa ni Omo ya? Tahu. Masak deh. Ini homo. Ah, benar lah. Ya. Kun, ini homo. Oh. Oh, mantap ini akun. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7. Sampai jam 1 ya? Oh, berarti siangnya udah istirahat, Kun? Istirahat. Oh, asik. Udah cukup? Udah gak buka lagi sorenya? Enggak. Udah cukup duitnya? Oh, cukup. Mah, ternyata ini generasi pertama ya? Iya. Akun yang, dari akun ini ya? Iya, dari akun. Adek. Kakak adik. Oh, adik kakak. Jadi dapat resepnya dari mana ini, Kun? Kecil-kecil udah pinter ini jualan ini, cari cuan ini. Resep sendiri. Umur berapa, Kun? 27. Oh, 27 loh. Nah, 27 udah pinter cari duit. Mantap jiwa. Ya, enak banget. Minyak boleh datang coba ya, yang di Bangka. Wangi, dia kering-kering wangi banget. Mau tambah-tambah aku ini, Kun. Mau dibungkus ini. Keren. Baru pertama kali loh aku rekomen itu tangan pertama. Terus masih muda. Berarti banyak dong duitnya, Kun, ini. Jadi berdua aja ini? Ada satu lagi adik. Oh, adik. Jadi ke gereja. Oh, jadi semua kakak adik semua yang turun tangan. Iya. Oh, jadi duitnya nggak kemana ini, Kun? Hah? Sendiri aja ngambil ya? Iya. Habis makan, aku lagi sibuk kerja, kita cabut dulu lah, pulang dulu lah. Yuk, dadah dulu, Kun. Ya. Yeah.